Dalam dunia ni, apa yang Allah uji, apa benda yang bukan dari Allah. Dari sekecil-kecil benda, sampailah benda yang paling besar dalam kehidupan kita. Semua orang ada pengalaman diuji dengan ujian besar termasuk saya. Nabi kata, sehinggalah kamu berjalan, tiba-tiba jari kamu terkena satu duri. Kecil saja dia punya calar dia. Itu juga ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Apabila manusia beriman itu sabar, maka dia mendapat markah ketika itu. Jangan terlepas pandang benda-benda kecil. Dia datang daripada di dalam rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan letak ni, nasihat ni saya tujukan nombor satu untuk diri saya dan juga kepada orang yang selalu mendengar. Sekecil-kecil benda. Tuan-tuan susun slipper, keluar daripada pejabat, orang pijak slipper tu dekat tapak kaki. Bodoh dia ni. Bodoh dia ni ke bodoh? Bodoh siapa ni? Siapa yang menguji untuk slipper kamu kotor sedikit tu? Ingatlah Allah. Kerana Allah nak bagi markah pada ujian itu. Adakah bermaksud dalam dunia ni satu orang tu tak berhenti-berhenti kena uji, dialah yang paling tinggi kedudukan dia dalam syurga? Jawapannya ya.